と、ジャパン、リアル。こんにちは、ガイス、こんにちは。ええ。ada 社長。Buat yang kangen sama 社長、yang kangen sama 社長、ini dia tuh。Dan kita、sepayung berdua, guys tuh。Sepayung berdua。Berarti pacaran。Apa?Itu berarti pacaran. Romantis banget. Walaupun cuacanya hujan, guys. Jadi kita mau kemana sih, Chan? Kita mau ku cari HP aku. Jadi, karena HP-nya ada masalah deh. Jadi HP-nya Chan itu bermasalah. Jadi dia mau beli HP baru, guys. Baru tapi bekas. Dia pengen nyobain barang bekas itu sebagus apa sih?Soalnya dia nggak pernah kan, dia selalu pakai barang baru terus. Oke, cobain ya. Cobain dong. Aturannya kalau di Jepang, bukan cuma pengendara mobil motor, kalau ada ambulans, pejalan kaki, pengendara sepeda juga harus berhenti. Harus kasih lewat. Karena mereka lebih yusen. Yusen itu priority. Jangan lari-lari ya.Ngambil mobil sih, Cok. Iya ya, mana ini mobilnya? Aku bingung, yang mana? Jangan bingung, pilih aku aja. Guys, perjalanan kita hari ini mungkin sekitaran berapa jam ya? 2 jaman kali? Lama amat 2 jaman. Jadi perjalanan kita kali ini, guys, kita bakal pakai Fit.Bukan Prius. Aduh. Gimana guys penampilan Caco hari ini? Lucu-lucu gimana gitu ya? Lucu-lucu gimana? Coba kita lihat ya. Oh, itu sih kan. Satu jam 30 menit loh.Guys, kata siapa di Jepang itu gak macet. Gak cuma di Tokyo, gak cuma di Osaka atau Nagoya dan kota-kota besar lainnya. Kota kecil juga macet, guys. Terutama di weekend, terus ditambah hujan. Itu biasanya macet. Macet? Karena macet, udah lapar, sekarang udah mau jam 12. Kita mau makan dulu. Jadi kita masuk ke Kaiten Sushi. Jadi Kaiten Sushi itu... Kaiten Sushi itu namanya...Kaiten sushi itu apa sih? Kaiten sushi itu apa ya? Yang ini lah. Sushinya keliling. Sushinya keliling. Keliling. itu arti yang emang paling simple, yang paling mudah dimengerti, guys. Ya nggak? Iya. Ya. Sushi otomatis menggelak sekitar kita. Sushi di depan kita, otomatis ya? Bergerak di depan kita, sekitar kita. Itu loh yang pakai bell itu loh, guys.Caco, cuman pengen makan conveyor belt sushi aja sampai macet banget. Apa sih? Kledek dia, dikira gue gak bisa bahasa Inggris. Conveyor belt sushi dah yo. Conveyor belt sushi. Nih orang Jepang sombong banget, serius ya? Padahal orang Jepang paling susah ngomong bahasa Inggris kan? Emang orang Indonesia? Singgo bahasa Indonesia ini apa ya?Singgo itu apa yo? Lampu umum. Salah. Lampu merah. Betul. Sekai. Lampu lalu lintas, oke? Okay? Lampu lalu lintas. Ya, bukan lampu merah. Buat teman-teman juga yang sering ngomong kalau di Indonesia itu lampu merah, lampunya itu kan bukan warna merah doang. Kan ada warna apa? Kuning sama warna hijau. Kalau di Jepang beda. Bukan sebutnya bukan hijau. Aka, kiro, sama ao.Jadi bukan midori, midori itu hijau, tapi mereka nyebutnya itu biru. Aw. Nih, so this yo.
guys, Sergio dapat lucky draw. Jadi setiap 5 piring, ini piringnya ini dimasukin ke dalam mesin itu kan tadi. Nah itu setiap 5 piring ntar ada keluar permainan game gitu. Jadi lucky draw gitu, beruntung atau enggak. Oh. Kamu beruntung ya Sacha ya? Iya. Ini minuman kesukaan gua guys, kalau setiap kali gua ke Kura Sushi. Soalnya rasanya itu beda, ini nggak dijual di mana-mana. Ini cuma ada di Kura Sushi, Sharikola namanya guys. Jadi itu kayak air beras gitu, rasanya kayak... Sakit. Tapi bukan sake, ini rasanya kayak ada sake dicampur sama air beras. Terus ada apa kolanya. Kalau gue sih suka, cocok gimana? Enak. Yes guys, kita udah kenyang sekarang. Udah kenyang ya Sacho ya? Kenyang. Udah kenyang banget. Sekarang ya, kita mau lanjut lagi ke arah Narita. Tujuannya gimana? Tujuannya kita mau ke Geo. Geo itu jadi kayak apa ya, toko barang bekas. Dia jual berbagai macam, ada jual HP, ada jual tablet, ada jual buku juga. Tapi tergantung tokonya karena tergantung tokonya aja. Ada toko yang khusus cuman buku doang, ada toko yang khusus tentang HP aja. Apa ini guys? Kalau Toyota namanya Toyota Hachiroku. Kalau yang ini Subaru namanya BRZ. Jadi pengen sih Jo? Ya pengen sih. Tapi ayo sih Jo, berangkat yuk. Udah cakep sih Caco, kamu tuh manis, cantik. Kecebu banget. Masih. Ada ya, ada naik ya, nggak sampai saya. Gila guys, ini geonya gede banget. Geo pertama yang paling gede yang pernah gue lihat guys. Gede banget serius. Biasanya ya paling setengahan. Asli ini gede banget. Kayaknya sih Sacho udah ngeliat dia maunya apa. Ada XS Max, ada XR. Udah pasti ada yang X juga. Guys, Sacho tadi udah lihat iPhone XS Max-nya termasuk pajak ya, itu sekitar 120 ribuan yen. Makanya dia bingung sekarang. Itu yang 256 GB. Padahal dia mau nyarinya 64 GB, tapi nggak ada, susah. Kualitas mulus kayak anak SMA umur 18-an. Pokoknya mulus banget, udah kayak paha ayam broiler, mulus banget. Sekarang dia bingung mau pilih iPhone 8, iPhone Hachi, atau iPhone XS Max. Soalnya harganya beda banget. Kalau iPhone 8 itu cuma 48.400 yen. Itu sekitar 56 ribuan yen. 55 ribu yen deh. Makanya dia bingung sekarang, dia ngitung-ngitung tuh. Soalnya bulan September kan bakalan keluar lagi iPhone yang baru. Bingung ya, Sacho? Bingung. Gue juga bingung juga. Soalnya kalau sampai ngeluarin uang 120 ribu yen, kalau bisa sih mendingan nunggu sampai bulan September ya, bulan 9 bakal ada tipe yang baru kan iPhone. Gimana ya? Bingung. 8 atau XS Max?
Akses maksudnya oke, tapi ya harganya terlalu mahal, enggak perlu. Harganya enggak apa-apa, harganya cuma enggak apa-apa. Kapasitasnya sampai 256 GB itu buat apa itu? Kebanyakan. Iya. Manis banget sih. Aduh, kamu lucu banget sih. Jadi pengen tabok. Kopi nomu. Dirana yuk. Nanti jangan hani ga sunani omade kekatan. Hani mo simpai datta kara ne, muzukashii kana to omottete. Ne, minasan, dou? Guys, nggak jadi beli. Soalnya pengen cari produk yang 64 GB, bisa XS atau X atau XS Max. Tapi kata pelayannya di seluruh Jepang itu emang tipe X ke atas itu agak jarang barangnya katanya. Yang 64 GB, soalnya ada juga langsung dijual. Jadi akhirnya nggak jadi ya, Cece? Nggak jadi. Kapan-kapan lagi aja ya? Kapan ya? Ya nggak tahu kapan-kapan. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu guys. Ya, okay. Ya mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya guys ya. Kita udah ke Geo jauh-jauh kurang lebih 40 km lebih ya. Mm-hmm. Tapi nggak apa-apa, kita udah makan siang romantis. Romantis nggak juga sih. Ya udah guys, sampai sini dulu video kita. Thanks for watching and see you guys again soon. Bye-bye. Taplak. Bye-bye. Bye.